Oke teman-teman, yang depan, yang depannya sudah, kita lanjut ke yang di tengah ini. Ini sudah tinggal majukan nanti sama pasang dablingannya. Dablingannya kita sudah buat pakai plat 8 mili teman-teman. Plat 8 mili kita pres, baru kita lubangi sesuai lubang yang ada ini. Tadinya sudah dimajukan, dimepetkan. Kita tarik chain block tadi, kita mepetkan. Jadi setelah mepet, dimalkan untuk lubang plat doublingannya. Baru kita lubangi, baru ini nanti baru dimajukan lagi. Majukan lagi, baru kita pasang platnya, kita baut dulu semua. Barang lah ya, kalau mau tusik mana ya, kalau mau langsung ini ya. Pasangi bautnya lho, kabeh. Nah, tinggal pasang baut aja dulu semua teman-teman, biar rata. Bautnya yang pendek, gulai yang pendek dah ngono. Lubangnya udah pas lho, setiap lubang tembus. Baru nanti ini di map apa, di gerinda lagi kalau sudah mepet. Sama yang kanan juga seperti itu. Oke, yang ini jadi, langsung lanjut yang belakang nanti. Untuk yang pemasangan bautnya sudah terpasang semua, untuk persiapan penyambungan sasisnya. Beberapa masih ada yang kurang teman-teman. Nanti kita lepaskan lagi yang masih sisa ini. Kalau masih kurang baru kita carikan lagi nanti. Ya ini jadi ada jarak sekitar di dalam tuh setengah senti kurang lebihnya, ada yang lebih dikit, ada yang hampir 1 senti. Jadi yang di tengah ini aja nanti yang boleh lengket sama doublingan dalamnya, kalau yang lainnya sasisnya aja teman-teman ya, supaya kuat. Jadi tidak perlu dibalas, yang pasti ini nanti yang pasti lasnya mesti full teman-teman ya, harus full. Full itu maksudnya ngisi padat sampai di dalam sasis. Untuk yang di belakang teman-teman, kita juga sudah pasang. Tadi tidak sempat videokan. Jadi ini ada dongkrak untuk memposisikan lurus dulu semua.
Nah seperti ini teman-teman, ini kan masih kurang ini, nanti digerinda lagi supaya bisa terisi dalamnya. Jadi sebelum kita melakukan pengelasan, kita pastikan dulu untuk penyambungannya sudah lurus, sudah kita ikat pakai baut. Jadi nanti sebelum kita pengelasan teman-teman, alangkah bagusnya di setiap jablingan ini, jablingan apa namanya dalamnya, kita kuncilah satu-satu lah, ini satu dan di depan satu, supaya ini aja teman-teman, supaya tidak ada pergerakan lagi. Kalau sudah ini semua sama, yang di kiri juga begitu, sama semuanya. Thank you.
Oke teman-teman, kurang lebihnya seperti ini semua. Tidak dulu ya, nggak mungkin saya mau lanjut terus kelamaan teman-teman nanti ya. Jadi bevelannya ini antara jarak ini ada satu kawat las nih masuk, kawat 3,2. Cuma kalau yang di pinggir sini sama yang di sini ada sekitar 1 sentian lebih, cuma yang di dalamnya ini satu kawat. Jadi diisi yang ininya antara sasis sama sasis ini, yang ini tidak boleh kena sama yang di dalam, kecuali yang di sini boleh, antara sini nih. Kalau yang di dari bawah tadi sama yang di atas diusahakan tidak sampai lengket sama yang doublingannya teman-teman ya, supaya doublingannya tetap kuat. Nanti di gerindai dikit-dikit teman-teman. Sama ini yang di depan sudah selesai juga. Semua udah selesai, tinggal satu ini. Oke teman-teman, ini baru selesai. Jadi tadi saya potong videonya karena kelamaan kalau nungguin teman-teman ya. Jadi ini sudah selesai sampai atas. Ini nanti kalau sudah begini terserah teman-teman ya, mau digerinda habis enggak apa-apa. Kalau saya ini nanti saya ratakan kira-kira enggak sampai habis, yang agak-agak timbul nih diratakan aja dikit-dikit. Semua sudah jadi semua teman-teman, kiri kanan sampai belakang. Kawat lasnya nih sorban. Oke teman-teman, ini sudah selesai semua pengerjaannya. Jadi sudah kita gerindain, kita tinggal ngecat. Ya ini hasil digerindanya seperti ini teman-teman. Tidak digerinda habis sih, masih ada timbul dikit, cuma dirapikan aja, buang kotorannya aja. Oke, ini untuk pekerjaan penyambungannya udah selesai, kita tinggal ngecat. Nanti kita cat hitam itu yang bekas-bekas apa, yang bekas-bekas sambungannya termasuk doublingannya ini juga. Jadi habis ini kita langsung mau pemasangan bak. Ini mobilnya sudah datang, sementara dirakit dulu untuk pompanya sama PTO. Ini sementara dipasang bempernya. Ini baknya kita sudah cat. Nah, ini kita mau pasang.
Oke, teman-teman, saya kira untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Mungkin kita lanjut di pemasangan bak. Oke, sampai di sini semoga bermanfaat. Salam cerdas, kreatif, sukses.